Keluarga Ridwan Kamil memutuskan akan melaksanakan sholat gaib untuk Emeril Khan Mumtaz alias Sheryl yang hilang di Sungai Are, Bern, Swiss. Hal itu disampaikan oleh kakak kandung Ridwan Kamil, Erwin Munirozaman. Dia menyampaikan sholat gaib akan dilakukan usai pencarian hari ke-6. Namun hingga saat ini keputusan untuk sholat gaib masih belum bisa dilakukan, sebab pencarian untuk hari ke-6 ini masih belum selesai. Upaya ikhtiar pencarian Eril hingga saat ini masih terus dilakukan oleh keluarga, KBRI Swiss, otoritas Swiss, dan keluarga langsung yang ada di lokasi tersebut. Adapun hasil pencarian akhir nanti, pihak keluarga mengaku sudah mengikhlaskan semuanya. Sebelumnya diketahui Majelis Ulama Indonesia Jawa Barat juga mengimbau warga menggelar sholat gaib untuk Emeril Khan Mumtaz. Hal itu dilakukan mengingat Eril masih belum ditemukan hingga saat ini. Sekretaris Majelis Ulama Indonesia Jawa Barat Rafani menuturkan, sholat gaib dilakukan bukan mendahului nasib Emeril Khan Mumtaz yang belum ditemukan. Namun hal tersebut merupakan bagian dari ikhtiar dan menolong keselamatan anak sulung Gubernur Jawa Barat tersebut. Dikutip dan dirangkum dari indopolitika.com.